Untuk mengurangi mobilitas dan aktivitas warga selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat saat libur akhir pekan, petugas kepolisian di Kabupaten Bandung, Jawa Barat melakukan penyekatan dan memutar balik kendaraan dari luar kota. Puluhan kendaraan diputar balik karena tidak membawa surat bebas COVID-19 dan tidak bersedia menjalani tes cepat antigen di tempat. Kegiatan penyekatan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM pada libur akhir pekan kali ini digelar di kawasan Dago Pakar, Kabupaten Bandung. Langkah ini merupakan daerah perbatasan antara wilayah kabupaten dengan kota Bandung di wilayah utara. Petugas melakukan razia dan penyekatan puluhan kendaraan dari luar kota, terutama Jabodetabek, dan yang hendak masuk ke kawasan Dago. Penyekatan yang dilakukan petugas sendiri sebagai upaya mempersempit mobilitas dan aktivitas warga saat libur akhir pekan agar penyebaran COVID-19 tidak meluas ke wilayah Kabupaten Bandung. Untuk kendaraan mobil di luar plat D atau di luar kota Bandung maupun Kabupaten Bandung akan kami berhentikan dan kami cek surat kesehatannya atau surat swab antigen terakhirnya. Apabila mereka tidak memiliki surat kesehatan, mereka akan kita minta untuk melaksanakan swab yang kami sediakan. Namun apabila mereka tidak berkenan, akan kami putar balikan untuk keluar dari wilayah Bandung. Ya, untuk para goeser juga kami batasi, untuk yang naik ke atas Tahura kami tutup total karena